Jumpa lagi dengan saya di Muyon Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tips membuat dempul dari bahan yang sederhana, yaitu dari lem kayu, dan hasil aplasan debu, biasanya dari yang kita sudah melakukan finishing. Dan inilah debunya. Baik, untuk lebih jelasnya, tonton terus video saya sampai selesai. Let's go. Bahan yang perlu kita siapkan sebelumnya, kita sediakan tempat dulu. Lalu tuangkan lemnya. Lalu di sini kita campur dia dengan debu yang tadi saya bilang. Dicampur seperti ini. Dicampur secukupnya aja, seperlunya. Usahakan biar jangan terlalu encer. Buat sedikit lebih kental supaya nanti hasilnya dia cepat kering. Dempul ini biasanya kan kita pakai untuk menutupi kayu yang biasanya pecah. Modelnya seperti ini. Biasa kayu yang kita tutup dengan dempul itu yang seperti ini. Nah, dan kita pakai dempul ini, kita pakai supaya lebih irit. Ya, kita campur secukupnya aja. Bila masih terlalu encer, tambahkan lagi. Kira-kira seperti ini. Ini sudah siap dipakai. Cara pemakaiannya seperti ini. Saya tunjukkan ke pemirsa. Begini. Biar nanti setelah kering kita ampas, dia akan kembali rata lagi. Ingat ya, untuk campuran yang baik atau bagus itu usahakan campurannya sedikit lebih kental supaya cepat kering. Paling seperti ini hasilnya, saudara. Kalau sudah kering, kita tunggu sekitar ya paling tidak 10 menit. Dan ini yang sudah kering. Kita coba ampas, bagaimana hasilnya?
inilah hasilnya teman-teman, bekas tempulan yang tadi kita lakukan dengan tempel hasil buatan kita sendiri. Lebih hemat dan juga bisa kita lakukan dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Mungkin sekian dulu video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalam.